pesannya tentang pertandingan hari ini? Ya, ini pertandingan bagus ya buat kami, terutama babak pertama kami masukkan 2-0, meskipun kami punya beberapa peluang juga sebelum kami kemasukan itu ya. Artinya kami punya beberapa peluang, cuma karena mereka kurang percaya diri, kurang tenang, akhirnya peluang itu hilang percuma. Nah, ini pelajaran bagus buat semua pemain bahwa menghadapi tim profesional ya, yang mungkin secara taktik mereka sudah cukup matang. Tentu ada beberapa pelajaran yang bisa kami petik dari situasi hari ini, situasi pertandingan khususnya di babak pertama ya. Ketika kami kemasukan gol pertama, gol kedua, itu situasi yang seharusnya kalau kita bisa pemain bisa lebih bisa mengendalikan diri, mengontrol kapan mereka harus lepas passing, kapan mereka harus ball position, kapan mereka harus build up. Saya kira gol-gol itu nggak akan terjadi. Ya, ini kesalahan kami ketika passing di tengah di intercept, dan itu menjadi momen penting buat Persedaja untuk melakukan counter. Ya, 2 gol semuanya dari gol-gol yang dari sayap kiri, sayap kanan kan. Ya, tentu ini buat saya ini hasil yang bagus. Kami masih punya waktu untuk terus memperbaiki pemain-pemain ini. Tapi secara umum saya melihat bahwa kemampuan mereka, keterampilan mereka, kemudian transisi positif, transisi negatif ditunjukkan selama babak pertama, kemudian 20 menit babak kedua, ini cukup bagus ya. Saya kecewa dengan hasil ini, tapi dari sisi permainan saya tentu harus memberikan apresiasi terhadap beberapa hal positif yang dibuat oleh pemain. Ya, respon mereka juga babak kedua juga kami juga punya peluang juga tadi ya babak kedua. Sayang pertandingan ini tidak selesai karena kami juga menghormati keputusan wasit, keputusan Persiraja, dan saya kira keputusan untuk tidak melanjutkan pertandingan karena pemain Persiraja cedera, kiper Persiraja cedera, ini keputusan yang tepat ya. Karena buat saya keselamatan pemain itu di atas segala-galanya gitu. Saya mewakili keluarga besar tim sepak bola PON Aceh tentu ikut berdoa mudah-mudahan kiper Aji ya bisa segera sembuh, bisa secepatnya kembali lagi bergabung dengan Persiraja. Mudah-mudahan diberikan Allah kekuatan, kesembuhan, kesabaran. Coach, dari aspek psikologis gitu, ketika anak-anak tertinggal, nampak anak-anak, apakah ada treatment khusus nanti ke depan untuk anak-anak yang tertinggal itu tidak langsung? Ya, ini yang saya bilang ya, saya butuh sekali laga seperti ini, gitu. Ya enggak? Karena kami itu enggak pernah, sebelumnya kan enggak pernah kalah ya. Kalah sama Persiraja waktu itu, dengan 1 gol juga gitu ya. Nah, ini saya baru bisa lihat pemain, mereka ketika kalah ini responnya seolah-olah ini sudah akhir dari segala-galanya. Ya, tentu bukan itu yang saya harapkan itu. Saya berharap pemain-pemain ini belum ada istilah kalah meskipun kita ketinggalan 2-0 di babak pertama itu. Nyatanya babak kedua kami juga masih ngelawan lagi kan gitu. Ya kan? Kita punya beberapa peluang juga termasuk yang tadi peluang pada saat kiper cedera juga, itu kan salah satu peluang kita juga. Nah, ini yang kekalahan ini bisa, sekali lagi saya sampaikan, ini saya berharap sih memang ini harus sekali-sekali tim ini harus kalah itu. Ya kan? Supaya mereka, saya ingin melihat respon pemain itu seperti apa. Ya kan? Nah, ini yang saya selama ini kami enggak pernah kalah babak pertama, kalah lawan Persiraja itu babak kedua. Ya kan? Babak kedua saya susah memotivasi pemain ketika babak kedua karena udah jalan itu. Tapi ketika kalah di babak pertama, ini tentu saya bisa melihat gambaran bagaimana aspek mental mereka dalam situasi kita tertinggal gitu. Dan saya cukup puas mereka ternyata bisa merespon kekalahan itu dengan tampil seperti tadi di babak kedua ya. Ini bagus buat semua pemain bahwa pertandingan itu baru akan selesai ketika wasit meniup tanda peluit berakhir gitu. Ya, kalau masih ketinggalan 2-0 apalagi babak pertama masih ada waktu 45 menit lagi, itu waktu yang cukup lama untuk bisa mengejar ketertinggalan ya kan. Nah, ini yang poin penting dari uji coba sore ini ya. Ya, saya bisa menemukan itu, saya bisa melihat bagaimana wajah mereka ketika mereka ketinggalan 2-0 ya. Saya tentu ini
Tapi mereka bisa cepat merespon itu. Tadi saya lihat mereka udah duduk lesu apa segala macam, enggak ada gairah lagi, seolah-olah ini udah akhir dari segala-galanya. Ini bukan segala-galanya. Ya. Mau ketinggalan 4-5-0 babak pertama, kita masih punya waktu 45 menit. 45 menit itu bisa terjadi semua situasi. Ya, mudah-mudahan mereka bisa, kami sebagai pelatih juga tentu akan banyak juga mengambil pelajaran penting, pemain juga tentu akan memetik pelajaran berharga dari laga ini. Oke, makasih banyak. Ya.